kembali saudara di podcast Serawung Karyo Bakul, Balai Pengembangan Teknologi Tepatguna Daerah Istimewa Yogyakarta. Di kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan skilling untuk IKM naik kelas. Nah, ini si skilling atau service skilling adalah salah satu inovasi di bidang pelayanan publik dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Balai Pengembangan Teknologi Tepatguna BPTTKG Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu para pelaku IKM khususnya bagi mereka yang membutuhkan efisiensi maupun peningkatan produktivitas. Nah, di kesempatan kali ini sudah hadir bersama dengan tiga narasumber yang luar biasa. Kita boleh kenalan terlebih dahulu. Di samping saya ada Kepala BPTKG Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Anton Raharja STPMSI. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Sehat banget. Dari ya. BPTTG. Oh iya. Teknologi tepat. Betul, BPTTG ya. Baik. Berikutnya bersama dengan anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Heri Dwi Haryono. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Sehat. Berikutnya ini juga saudara bersama dengan pelaku IKM Jamu, Bapak Sarjana. Ini memiliki usaha di bidang perjamuan seperti itu, Bapak. Iya. Namanya adalah Bima. Bima Sejahtera. Bima Sejahtera. Ya. Sudah berapa lama, Bapak, usaha ini dilakukan? Itu semenjak dari 2004. Sejak tahun 2004. Iya. Baik, 2004 sampai tahun 2024. Iya. Wow, luar biasa. Kita akan banyak mengobrol terkait dengan cycling atau service keliling layanan ini. Dipersembahkan untuk para pelaku IKM khususnya bagi mereka yang membutuhkan efisiensi dan juga maupun meningkatkan sebuah produktivitas di IKM mereka. Saya akan bertanya terlebih dahulu dengan Kepala BPTTG Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Anton. Sebenarnya cycling ini fungsi manfaatnya itu untuk apa, Bapak? Matur nuwun Mas Habib. Yang pertama, kami di BPTTG itu kan instansi pemerintah yang kami di tupoksinya adalah inovasi rekayasa membuat teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna itu teknologi yang sederhana, murah meriah, tetapi bisa diaplikasikan oleh IKM. Nah, kemudian biasanya kami membuat teknologi itu kan ya namanya teknologi pasti sering kadang rusak, macet. Yeah. Nah, mulai tahun kemarin tahun 2023 kami dengan difasilitasi dari dana keistimewaan DIY itu melakukan suatu inovasi terobosan mendekatkan layanan kepada masyarakat, kepada pelaku IKM. Karena gini, kantor kami di Kusuma Negara. Betul. Di dekat kebun binatang Biralaga itu. Kalau lokasinya jauh seperti tempatnya Pak Sarjana di Tempel, mungkin di Gunung Kidul, kemudian di Kulon Progo, itu kalau biasanya IKM kalau suruh mengantarkan alat, wah sudah jauh, sudah juga jauh. Biaya, sehingga kami harus melakukan didekatkan, sehingga ada kerusakan kecil, kami berusaha mendekat ke masyarakat. Kemudian kalau misalnya ada kerusakan apapun, berusaha kami servis di tempat. Ini sebenarnya kan itu pemerintah wajib hadir. Nah, pemerintah wajib hadir dekat dengan masyarakat. Betul, dan betul. Dari yang disampaikan Mas Bapak tadi, ini memang untuk yang pertama efektivitas waktu. Waktunya dari pelaku tidak perlu mendekat. Sehingga manfaatnya penawaran dia juga sambil diservis tidak mengganggu proses produksinya, karena yang diservis alat A biasanya punya cadangan alat B, sehingga misalnya seperti Pak Sarjana membuat jamu, ya kami servis pun masih di hari itu masih bisa membuat jamu itu. Jadi kemudian dari sisi efisiensi, karena apa, kami layanan ini gratis. Jadi, insya Allah ini masih servis kami masih gratis, kecuali kalau memang alatnya itu rusaknya agak berat harus spare part, spare partnya kami nggak punya, itu biasanya kami rekomendasi silakan beri spare part di sana, Pak, karena kami belum punya stok, karena kan kerusakan itu jenisnya alat macam-macam, kerusakan juga macam-macam, kami stok alat kami terbatas, tapi nanti dengan mungkin dengan perkembangannya nanti biar lebih bermanfaat, kalau bisa nanti kami juga akan menyediakan spare part, tapi sementara itulah kita kerusakannya. Dan seperti kalau awalnya dulu kami itu layanannya di kantor pemerintah, misalnya di kelurahan, di kecamatan, tetapi kadang IKM itu kalau diminta datang ke kelurahan, kecamatan kan juga harus akomodasi lagi. Betul. Transport, sehingga kami sasarannya ke sentra atau misalnya kelompok yang melakukan seperti kayaknya di tempat Pak Sarjana udah satu atau dua kali, saya kurang begitu, nanti insya Allah bisa kami itu
melayani, tetapi juga bisa memberikan manfaat yang lebih, lebih dekat. Karena ini kan identik dengan sekarang ada SIM keliling, betul, ada pajak aja seringkali ya, kami ternyata servis juga, semoga bisa servis keliling. Sehingga namanya servis keliling, keliling. Berarti BPTTG ini bisa dikatakan jemput bola ya ke tengah-tengah masyarakat seperti itu. Ini sampai kapan layanan gratis, Pak? Kalau ini karena inovasi kami di pemerintah, inovasi kan dibatasi untuk penyesuaian itu 5 tahun. Ini baru jalan tahun kedua. Sehingga tahun pertama itu kami baru misalnya deteksi awal kira-kira nanti sasarannya di mana. Di tahun pertama kemarin kami setahun itu baru 16 kali untuk 4 kabupaten 1 kota 16 kali. Tahun kedua ini kami melengkapi sarana prasarana termasuk ternyata untuk jemput bola, kalau dulu kami pakai bak terbuka. Kalau hujan ternyata kendala, bawa mesin kok pakai bak terbuka, itu ternyata di jalan juga harus macam-macam. Makanya kami alhamdulillah difasilitasi ada pengadaan mobil tertutup yang bisa untuk membawa mesin ke sana. Kemudian tahun ini dari 16 kami tingkatkan jadi 36 kali. Nanti tahun ketiga inovasinya apalagi untuk layanannya biar optimal maksimal sampai nanti tahun kelima. Harapannya setelah tahun kelima nanti dari pemerintah sudah tidak perlu menganggarkan tapi sudah bisa jalan seperti SIM keliling. Misalnya nanti ada biayanya sangat minim karena itu bisa dianggarkan di kami juga untuk karena kami kan di BPTTG Kusumanegara juga punya bengkel permanen. Di kami itu ada bengkel mulai dari alat berat sampai alat ringan ada, sehingga kalau ada kerusakan berat pun insya Allah bisa, cuma tidak bisa di tempat. Mungkin nanti kalau misalnya kerusakannya itu agak parah kira-kira sehari nggak jadi ya kami bawa ke kantor, nanti diservis di kantor baru kita antarkan lagi, bukan IKM yang nanti ngambil karena kami yang ngambil, setelah jadi kami antarkan lagi dan kami ada layanan pasca perbengkelan itu. Misalnya ada kerusakan apa masih kami layani. Masih layani. Berarti ini servis gratis sampai 5 tahun ke depan? Insya Allah tidaknya sampai 5 tahun, mungkin sampai nanti dibutuhkan gitu. Sampai dibutuhkan. Cuma anggaran awalnya yang kelihatan agak besar paling 5 tahun karena 5 itu tahun. Kan harus persiapan sarana prasarana. Kemudian kira-kira nanti titiknya yang paling bagus itu di mana? Apakah di kantor pemerintah atau di IKM? Kan masih penjajakan 5 tahun. Setelah 5 tahun seperti bayi itu sudah bisa lari kan 5 tahun itu sudah. Kalau 1 tahun 2 tahun baru merangkak jalan, nah nanti setelah 5 tahun jalan tinggal disemprit dari jauh ke sana ke kanan ke kiri kan biayanya lebih murah, tidak usah sering ke dokter. Identiknya seperti itu. Di tahun 2024 ini 36 kali targetnya itu sudah sampai hampir 1 semester awal ini seperti semester itu. Semester awal ini sudah separuh, termasuk hari ini itu kami juga ada servis keliling di Langgeran, di Embung Langgeran di tahun ini dan tahun depan. Bahkan kami tidak hanya servis tapi servis plus service karena plus. Plusnya itu apa? Plus kita hibah alat di tempat kita servis, tapi jauh hari sebelumnya, biasanya tahun sebelumnya kita sudah identifikasi di tempat ini IKM ini kira-kira yang dibutuhkan apa. Jadi di tahun ini kami buat sekaligus servis keliling sekaligus penjajakan alatnya, besok yang kami bantukan ini dihibahkan. Oke, baik. Kita ke Pak Heri terkait dengan Komisi B DPRD dari Sima Yogyakarta. Pak, ada kebijakan apa yang bisa membantu teman-teman pelaku IKM yang berkolaborasi dengan BPTTG, Pak? Jadi apapun yang dirancangkan oleh pemerintah yang dalam hal ini oleh BPTTG itu tadi, tentu kita memberikan dorongan. Terlebih seperti apa yang disampaikan Pak Anton tadi bahwa kegiatan ini untuk sementara ini kan dibiayai oleh dana keistimewaan. Kita pahami betul yang namanya dana keistimewaan ini kan punya tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu maka DPR itu berkewajiban untuk mendorong bagaimana kemudian pemerintah itu wajib hadir, bukan hanya sekedar bagaimana kita mengedukasi, tetapi juga wajib hadir membantu pelayanan semurah-murahnya. Sehingga biaya operasionalnya itu nanti kita dorongkan dari APBD kita melalui dana keistimewaan yang seperti hari ini dilakukan oleh
Dinas Perindustrian tentu, karena anggarannya kan ada di sana. Gitu. Nah, kita harus pahami betul dari 5 bidang yang diistimewakan oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah pusat, salah satunya kan budaya. Ini termasuk kegiatan budaya. Budaya apa? Banyak. Bagaimana masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta, ini kita menilainya bukan dari mesinnya. Budaya harus kita pahami secara keseluruhan, secara luas. Ya. Budaya itu bukan hanya seni, tetapi juga apapun kegiatan yang dilakukan secara turun-temurun. Nah, pembuatan jamu memangnya. Ini kan sudah turun-temurun, sudah lama. Yang kita nilai budaya produksi jamunya. Nah, bagaimana kemudian peningkatan, gitu, meningkatkan produksi jamu untuk kesehatan, itu harus kita dorong. Gitu. Barangkali hari ini baru fasilitasi terkait dengan servis, katakanlah. Nah, kalau kita melihat industri kecil ini, katakanlah prospeknya baik, kenapa tidak kemudian pemerintah wajib hadir untuk membantu fasilitasi pengadaan peralatannya. Bisa saja kemudian nanti kita hibahkan namanya. Ini harus kita dorong terus dalam rangka menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Oke. Tugas kami hanya mendorong, dan saja menetapkan apa yang mereka, yang pemerintah rancangkan. Dalam payung hukumnya misalnya Bapak, peraturan daerah atau seperti apa yang bisa di... Kita bisa pastikan semua harus masuk ke peraturan daerah. Apa nah? APBD. Ini kan peraturan daerah. Betul. Ada perda APBD. Nah, ini yang harus kita dorongkan, kita masukkan. Terkait dengan hal-hal yang lain tentu nanti kita akan menyesuaikan, karena ini masih proses awal, barangkali nanti perlu perlindungan untuk memberikan kepastian hukum sehingga pelaksana kegiatan ini tidak ragu-ragu. Jangan-jangan kemudian nanti katakanlah ketika salah melaksanakan penjara risikonya, yang itu loh, jangan sampai ada temuan dan sebagainya. Maka bagaimana kemudian ini kita rancangkan kedepannya, kita rancangkan sebuah aturan hukum untuk memayungi pelaksanaan kegiatan ini. Ini harus kita lakukan. Agar apa? Selain APBD untuk mengamankan keuangan, kita juga harus mengamankan sisi pelaksanaannya. Saya kira itu yang harus kita lakukan. Dan DPR punya kewajiban untuk itu bersama-sama dengan pemerintah, karena kami bermitra, bukan kami terus lebih tinggi katakanlah, enggak. Gitu. Apapun yang dirancangkan, direncanakan sepanjang itu baik, ya ayo kita bareng-bareng kemudian kita payungi. Oke. Dalam periode 5 tahun terakhir ini, apa saja yang dari anggota dewan yang sudah memberikan support kepada BPTTG ini, Pak? Ya tentu saja. Apa, saya tidak hafal betul itu beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, tetapi paling tidak dalam rangka apa teknologi tepat guna ini apapun yang dirancangkan oleh Dinas Perindustrian kita support dengan anggaran yang cukup sesuai dengan rencana dari pemerintah itu. Kemudian tugas kita juga selanjutnya mengawasi apakah pelaksanaan kegiatan ini sudah sesuai dengan perencanaan dan sampai pada penyelesaiannya. Oke, baik. Kita ke pelaku IKM-nya, Bapak, ada Pak Sarjana dengan jamu Bima Sejahtera. Wah, ini ya, sudah sejak tahun 2004 sampai tahun 2024, luar biasa. Ini sebelum saya nanti menanyakan terkait dengan kebijakan dari pemerintah, servis keliling, sikeling, saya ingin tahu dulu Bapak untuk IKM yang Bapak bangun ini sudah pasarnya sudah sampai mana dan pengolahan jamunya seperti apa? Untuk pasaran di kelompok kami itu di seluruh wilayah Sleman, wilayah itu saya kebanyakan dari teman-teman saya yang jualan keliling. Dan pada saat ini sudah digandrungi oleh mancanegara bahkan untuk bisa mengirim produk-produk dari Bima Sejahtera juga, jadi jamu. Jadi wedang woh, wedang secang, wedang jahe lanceng itu pun bisa nanti dikirim. Karena pada kesempatan ini dari WHO itu sudah ditetapkan untuk warisan nenek moyang yang berupa jamu itu sudah diobatkan di Indonesia. Bahkan di Sleman itu khususnya di kelompok kami Bima Sejahtera, yang pada saat ini itu anggotanya saya itu ada 40-an,
yang anggota sentra, yang anggota di kampung itu ada 30-an orang. Ada 30-an orang. Berarti ini tetap memberdayakan masyarakat di sekitar seperti itu. Pak, untuk si keliling, servis keliling, sudah berapa kali Bapak mengikuti layanan ini atau manfaatnya seperti apa kepada Bapak sendiri? Dari si keliling itu ke tempat saya itu sudah 2 kali. Iya, itu manfaatnya sangat benar-benar bagus sekali dari teman-teman IKM Jamu, bahkan untuk UMKM di kalurahan saya, bahkan sampai kecamatan itu tahu kalau ada si keliling ke tempat saya, ini banyak yang mendaftar. Jadi sebetulnya si keliling masih kewalahan untuk melayani dari kelompok saya. Jadi nanti tetap masih diharapkan supaya nanti benar-benar bagus untuk pelayanannya, tapi saat ini sangat bagus karena kemarin itu si keliling datang ke tempat saya, pekerjaan yang ada di situ diselesaikan dengan baik dan alhamdulillah manfaatnya sangat bagus sekali. Baik, Pak Sarjana, ketika si keliling datang ke sana, Bapak menservis apa pada saat itu? Saya yang sering rusak itu parut untuk yang mesin kecil itu sering rusak, bahkan blender itu sering rusak juga. Blender, parut, itu di servis semuanya seperti itu. Ada biayanya, Pak? Tidak ada biaya. Gratis? Gratis. Semuanya gratis ya, Pak? Antusias masyarakat di sana juga luar biasa? Iya. Oke. Pak Anton, lihat antusias dari masyarakat, Pak. Ternyata banyak sekali, Pak. Ini sampai blender, mesin parut, semua diperbaiki di sana. Dan itu layanan gratis. Tadi, kalau saya boleh mengutip dari Pak Sarjana, ternyata jamunya juga keliling ya Pak ya, berarti nggak mau kalah Pak, namanya jamling Pak. Kalau ini ada si keliling, ini namanya jamling, jamu keliling. Ini gimana Pak? Ya gini, kalau jamu keliling biasanya yang muter ibu-ibu ya. Kalau kami kan bapaknya juga ada. Kalau ini kami yang servis keliling, bapak-bapak tapi ibunya juga ada. Bapaknya juga ada. Ini kami memang kami di kantor kebetulan ya ini masalah klasik ya, di SDM di pemerintahan kan terbatas. Kami itu tim untuk operator mesin kami ada 4 tim. 4 tim itu satu dia memang harus di kantor, tetap harus ditinggal untuk layanan di kantor biar tidak terbengkalai, tidak terganggu. Sehingga tetap harus ada layanan di kantor. Kemudian kami kalau setiap layanan sikeling kami per hari itu sekali jalan itu hanya satu tim. Satu tim itu berapa orang, Pak? Satu tim itu 6 orang. 6 orang itu ada koordinatornya, perekayasa. Jadi kalau misalnya nanti misalnya servis keliling di tempat Pak Sarjana, di situ kami pasti ada sarjana perekayasa, sarjana teknik mesin yang hadir. Kalau mau konsultasi, saya punya alat ini supaya lebih optimal harus diapakan, atau saya ada kendala mau bikin misalnya ngupas jamu kok seperti ini, alat yang cocok seperti apa, itu nanti bisa konsultasi pada saat si keliling itu juga. Meskipun telepon juga bisa, tapi kan biasanya kan mantep kalau ketemu langsung. Betul. Pas hari H ada servis itu kami melayani konsultasi karena selalu ada minimal 2 yang hadir. Kemudian 4 itu yang memang tenaga operator mesin yang biasa ngutak-ngutak mesin. Kemudian termasuk nanti ini kan kami juga karena pemerintah kan administrasi juga harus aman. Jadi kami juga selalu menyertakan administrasi dan publikasi, tetap kami harus upload, kami tetap mendekat ke masyarakat. Nah itu biasanya kami juga alhamdulillah untuk perangkat atau sarana untuk servis sudah dipenuhi karena kemarin disetujui oleh Pak Heri dan kawan-kawan dari anggota dewan, anggota dewan dari anggaran dana keistimewaan yang seperti sampaikan Pak Heri bahwa ini untuk urusan kebudayaan. Urusan kebudayaan kami bisa mengusulkan ini, memang sasarannya kami adalah sasaran di sentra miskin dan nguri-uri budaya Jawa, budaya Jogja, karena jamu ini adalah budaya tradisional Jogja. Sehingga kemarin kami untuk menguatkan kemarin ini bisa masuk karena memang yang kita sasar ada sebagian besar memang jamu sama makanan khas Jogja. Karena sekali lagi itu kan bukan persoalan teknis, tetapi budaya jamunya budaya jamunya makanya ini sama halnya ketika kita bicara tentang katakanlah pembangunan jalan. Itu bukan fisiknya tetapi kegotong royongannya itu yang menjadi budaya. Kita melihatnya dari sisi itu. Maka tadi saya sampaikan yang namanya budaya itu harus kita pahami secara luas. Jangan hanya persoalan wayang, jangan hanya persoalan ketoprak, jadilan, reok. Hadrok bukan, tetapi
segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus, dan itu mulai sejak nenek moyang. Jamu ini sudah diproduksi nggak tahu kapan, turun-temurun, dan itu turun-temurun sampai hari ini. Apakah ini kemudian perlu dikenalkan ke masyarakat, ke generasi penerus? Nah, ini bagian dari Pak Sarjana untuk bagaimana kemudian jamu ini dikenalkan ke masyarakat, termasuk produksinya. Nah, barangkali nanti menjadi pemikiran dari Dinas Perindustrian untuk bagaimana mendorong generasi penerus ini juga apa bisa kemudian memanfaatkan sumber daya alamnya untuk menjadi jamu berproses. Gitu. Lebih-lebih sekarang pendidikan juga sudah semakin bagus, gitu. Ini perlu kemudian Dinas Perindustrian mendorong juga, termasuk memfasilitasi pelatihan-pelatihannya mamanya. Gitu. Ini bukan pekerjaan apa namanya persoalan teknologi saja, tetapi juga persoalan edukasi, persoalan pembelajaran. Seperti Mas mamanya, hari ini nggak mengenal jamu, bahkan produksi pun nggak. Tapi bagaimana kemudian setelah pembicaraan ini, Mas akan tertarik dan belajar tentang jamu. Termasuk di kami Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna, bagaimana menarik itu tadi, menarik pemuda biar bisa produksi jamu, kami menggunakan teknologi yang lebih maju, teknologi orang pemuda kan tertarik, tidak harus deploy dan segala macam. Sehingga yang kami layani dari Sekering itu adalah teknologi, tapi teknologi sederhana yang sebenarnya bisa dibuat oleh masyarakat, kami tinggal mengedukasi yang paling bagus gini, kalau rusak ini. Nah, itu salah satunya untuk alih teknologi, termasuk biar nanti generasi penerus pemuda itu tertarik. Oh, ternyata jamu ki ora kumuh banget, ternyata itu juga bersih gitu. Nah, terus apa bisa apa nilai ekonominya juga tinggi memangnya kan. Bahkan gini, ya, pada saat ini itu sudah dikenalkan di sekolah-sekolah. Karena apa ya, generasi penerus itu dari anak-anak sekolah. Jadi anak sekolah pun sekarang sudah dilatih jamu, saya sering melatih di sekolah juga. Dilatih jamu ini membuat jamunya? Iya, membuat jamunya. Dikenalkan untuk ini bahan baku apa-apa supaya tahu. Dan jamu itu sebetulnya untuk menahan daya tahan tubuh. Dan itu kan peruntukannya bukan hanya sekedar untuk orang dewasa atau orang tua, tetapi anak-anak juga perlu. Betul sekali. Gitu. Pak Sarjana, sejak tahun 2004 sampai tahun 2024 Bapak, kalau Bapak melihat dalam periode 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, ini apa yang menjadi tertariknya Bapak untuk tetap bertahan di dunia perjamuan ini, Pak? Karena sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Kalau itu, untuk melihat yang mengonsumsi Pak dari tahun 2004 sampai tahun 2024 itu ada peningkatan atau seperti apa? Kalau Bapak melihat sendiri? Ada peningkatan, dikenalkan di sekolah-sekolah. Dari Dinas Pendidikan itu sudah mulai mengenalkan juga. Di tahun 2020 misalnya Bapak, ketika COVID menyerang, apakah ini banyak permintaan meningkat? Alhamdulillah di COVID itu saya malah enggak leren itu bikin jamu yang kena COVID itu untuk memperdaya tahan tubuh supaya tidak kena COVID. Baik. Iya. Pak Anton, ini menjadi salah satu kebudayaan yang akhirnya masyarakat tetap mengonsumsi walaupun COVID ini juga dieratkan dengan virus, teknologi apa segala macam seperti itu. Akhirnya kembali lagi ke budaya ini, seperti itu. Ke budaya. Kemudian jamu ini kan sebenarnya back to nature, kembali ke basic. Kemudian semua penyakit virus kan karena daya tahan tubuh. Tubuh kita kalau kita yakin sehat, kuat, apalagi obatnya dari alam, itu biasanya kita lebih yakin. Apalagi kalau misalnya seperti Pak Sarjana sudah mengenalkan ke sekolah-sekolah, berarti kan segmentasi pasarnya sudah berkembang, tidak hanya orang tua yang dulu kalau orang minum jamu biasanya sih mbok-mbok sudah sepuh di atas 50 tahun, ternyata anak-anak pun, apalagi kemarin COVID itu ada hikmahnya. Dengan COVID itu semua usia kayaknya minum jamu. Buktinya gini, saya di rumah kebetulan di depan itu kan ada tanaman serai, banyak sih tanaman boga yang di rumah. Serai itu banyak yang ngambil tiap hari, terserah itu karena di jalan itu untuk umum, tapi kalau misalnya satu rumpun tolong ditinggal 1-2 biar nanti berkembang. Termasuk pada saat COVID kan di pasar Beringa, dari pasar yang pohon-pohon itu sampai kekurangan. Harganya berapa dulu? Ratusan ribu. Satu ikat serai yang dulu hanya 1.000-2.000 waktu itu sampai 100.000.
Saya itu sampai banyak banyak penjual yang ke rumah mau, wah jangan ini. Itu anu efek positifnya. Efek positif. Negatifnya memang isu kemana-mana harus pakai tes COVID. Betul. Tapi efek positifnya bagi kita Jogja istimewa yang punya jamu itu bagus. Kayaknya usahanya Pak Sarjana juga enggak, kayaknya yang usaha jamu kemarin COVID malah meledak, ya, meledak ya, naik harusnya. Pak Anton, kalau tadi melihat antusias masyarakat datang ke sana, banyak yang servis seperti itu, untuk penambahan SDM sendiri Bapak, sejauh ini koordinasinya seperti apa? Mungkin dengan anggota dewan atau dari pihak atau stakeholder terkait Pak? Iya, memang kami untuk terkait karena kendalanya SDM, akhirnya kami yang pertama memang kami tetap mengusulkan secara sistematis, secara administratif kita ke biro organisasi BKD, nanti persetujuan dari dewan. Tetapi karena Jogja itu juga pusat teknologi, pusat SDM, kami menggandeng membuat MOU dengan universitas-universitas yang ada di Jogja. Kami sudah membuat kerjasama dengan UNY, dengan UGM, dengan ISI maupun perguruan tinggi dari Jogja. Setiap PKL itu kami terima, termasuk hari ini kami kebetulan hari ini menerima dua bus murid SMK dari Magetan. Kemudian kami juga ada beberapa mahasiswa dan siswa yang PKL ke tempat kami tiap bulan itu tidak kurang dari 15 orang. Itu pun saya ajak pada saat Sikeling karena kami terbatas, mereka tenaganya juga dari SMK, dari teknik mesin, dan itu mereka juga tahu, siapa tahu ternyata kemarin ada yang tertarik. Setelah PKL di situ, skripsinya ternyata ngambil di tempat kami. Sekaligus penelitian karena ternyata ada manfaatnya. Dan itu pun karena kami pemerintah kan terbatas anggaran. Kalau di tempat kami tidak bisa membayar teman-teman yang PKL. Tapi alhamdulillah dengan adanya MUU, ada PKS itu malah pada tertarik. Yang penting apalagi sekarang ada Merdeka Belajar. Kan harus sekian SKS itu kami sampai kewalan. Kalau kami tiap bulan itu pasti ada surat masuk minta mahasiswa PKL, tapi tetap kami ke teman-teman tetap diterima karena kita terbatas SDM-nya. Mungkin saya kiatnya cuma itu, cuma gandeng SDM yang ada di Jogja, baik itu dunia perguruan tinggi, SMK dan termasuk SMA, yang ngurusi administrasi dari semuanya pun kami terima. Karena kalau PNS sekarang jumlahnya juga gak tambah-tambah. Jumlahnya memang gak ada. Bukannya semakin bertambah tetapi semakin berkurang, justru menjadi kekhawatiran pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Di tahun 2030 jumlah PNS kita itu drop, tinggal separuh, gak bisa ada. Tinggal separuh. Iya. Kenapa? Karena jumlah pensiun dengan jumlah masuk penerimaan PNS-nya tidak sebanding. Tidak sebanding. Maka saya kira langkah apa yang disampaikan oleh Pak Anton tadi sudah benar. Artinya menggandeng institusi lain untuk bekerja sama membantu. Untuk membantu program Sikeling ini bersama SMK, bersama sekolah-sekolah industri lainnya, termasuk UGM dan macam. Saya kira ini sesuatu yang perlu untuk kita dorong. Dan ini efisien. Efisiennya apa? Memberikan pembelajaran kepada siswa tetapi juga bermanfaat untuk membantu masyarakat. Gitu. Sehingga dinas atau pemerintah menjadi motivator, memotivasi pemendidikan tetapi juga bermanfaat untuk membantu masyarakat. Dan kita fasilitator juga gitu. Kita enggak keluar uang untuk bayar juga. Paling kan kita sediakan untuk makan minumnya. Kan begitu saja. Betul. Untuk biaya transportasinya ke lokasi. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini wajib. Itu pun kan kita gunakan alat transportasi yang disediakan oleh pemerintah. Sehingga efisien. Oke, Pak Heri, kalau melihat dari cerita tadi Pak Sarjana ini cukup dikatakan menjanjikan untuk pergerakan ekonomi di masyarakat seperti itu. Untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta sendiri atau di wilayah Bapak untuk pelaku IKM ini, seberapa masif Bapak untuk pergerakan ekonomi bisa membangkitkan masyarakat di sekitar Bapak? Oke, jadi kita bisa melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi. Kita tahu persis ketika COVID-19 itu terjadi di wilayah kita. Kita nggak usah melihat yang di luar sana, tetapi di kita. Siapa yang paling memberi dukungan terkait dengan mempertahankan
kondisi ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaku IKM, pelaku UMKM loh. Ya. Jangan salah, perusahaan-perusahaan besar pada bangkrut, pada lumpuh, pada tumbang. Ya. Apakah mereka tumbang? Enggak. Nah, kalau COVID-19 itu kemarin katakanlah ada bonus 1 tahun lagi. Yang besar bukan hanya tumbang, ambruk, hilang. Tapi pelaku-pelaku industri kecil, kemudian UMKM, ini yang masih bertahan. Gitu. Kalau tanpa mereka-mereka dari usaha pengusaha-pengusaha kecil ini, saya nggak bisa bayangkan. Gitu. Kita mau minus berapa di pertumbuhan ekonominya. Bisa-bisa nanti kalau di atas 12% mamanya. Pak Anton ini sudah nggak bisa makan. Iya, jenengan juga tidak bisa makan. Karena apa? Tidak ada pergerakan ekonomi sama sekali. Ini pembelajaran gitu yang harus kita terima dan harus kita tingkatkan. Kita menjadi semangat kita untuk bagaimana kemudian pemerintah memberi dukungan terhadap pelaku-pelaku UMKM, IKM. Kan begitu. Usaha kecil ini harus kita dorong terus. Sekarang kita lihat pertumbuhan hari ini. Maka kenapa dukungan pariwisata itu harus dilakukan oleh para pelaku-pelaku UMKM, pelaku-pelaku IKM, kan begitu. Sekarang pengusaha-pengusaha besar sudah banyak beralih untuk mengakomodir atau mengumpulkan pelaku-pelaku. Ada di sini baru pusat sentral oleh-oleh. Yang kumpulkan siapa? UMKM. Pemerintah wajib hadir enggak? Wajib. Untuk bagaimana menstandarisasi dari produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Kan begitu. Jadi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian perlu. Seperti apa yang disampaikan Pak Anton tadi, bagaimana melakukan dukungan terhadap pelaku industri kecil menengah, gitu. Ini sesuai dengan standar yang ditetapkan, baik itu kesehatannya, baik itu mutunya segala macam. Ini kewajiban pemerintah untuk hadir mendampingi, gitu. Apakah itu cukup hanya kita punya laborat saja? Enggak. Tetapi peralatan yang digunakan pun harus sehat, harus bersih, harus standar. Itu harus higienis mamanya. Ini kewajiban Pak Anton dan teman-teman untuk hadir mendampingi pelaku-pelaku usaha kecil menengah, kan. Bapak, di tahun 2023 atau satu tahun terakhir ini, seberapa pengaruh IKM terhadap pembangunan ekonomi di daerah Istimewa Yogyakarta, terutama untuk penyumbang PAD misalnya? Saya kira ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan. Gitu. Kalau terkait dengan PAD barangkali masih dalam batasan yang tidak terlalu besar, tetapi bagaimana kemudian putaran di tingkat masyarakat ini kan cukup bagus sehingga masyarakat mampu untuk bertahan, mempertahankan hidup dan penghidupannya. Ini yang harus kita dorong. Masalah kemudian memberikan kontribusi kepada pemerintah atau belum, karena memang kita orientasi PAD kita kan tidak sepenuhnya ada di situ. Kalau perlu ya kita masih support terus sampai bagaimana kemudian nanti pelaku-pelaku usaha kecil ini bisa memberi dukungan kepada kami. Walaupun sebenarnya hari ini sekian persen sudah bisa memberikan melalui pengusaha-pengusaha besar karena mereka terakomodir di situ, pajak pengusaha-pengusaha besar ini bagian dari apa yang mereka masukkan. Termasuk IKM kan dia plusnya, positifnya karena menggandeng gotong royong dengan pelaku sekitar. Itu sehingga kan mengurangi pengangguran. Biasanya IKM itu biasanya juga di daerah-daerah sentra miskin itu juga mengurangi kemiskinan. Sehingga perannya tidak hanya lebih ke PAD atau ke income secara ansih
besarnya berapa, tetapi peran di beberapa sektor termasuk untuk pengentasan kemiskinan. Kemudian termasuk tadi dari Pak Sarjono ternyata bisa kolaborasi dengan pendidikan, sehingga itu mindsetnya dari siswa DIY itu bisa istimewa lebih dari yang lain. Ada muatan lokalnya terkait budaya lokal jamu dan lain-lain. Kayaknya Pak Sarjono juga satu hal yang perlu kita dorongkan kepada pemerintah, terutama pengelola teknologi tepat guna ini, bukan persoalan jamu saja, persoalan pertanian juga harus menjadi pemikiran, harus kita dorong. Itu apakah jamu itu cukup produksinya saja, kan tidak? Tidak, sama. Itu ada kebutuhan pertanian kan juga perlu mendapat dukungan dari sistem perkebunannya, kebun serai, kebun apa? Apakah ini perlu peralatan yang tepat, teknologi yang tepat? Ya, jawabnya. Tidak hanya pertanian saja, tetapi usaha-usaha lain pun itu juga perlu mendapat perhatian. Maka sangatlah wajar ketika Pak Sarjono tadi kemudian berpikir pelayanannya masih kurang. Karena apa? Terbagi-bagi loh. Tidak hanya ngurusi persoalan jamu, tapi juga mengurusi persoalan produksi lainnya. Seperti hari ini yang dilakukan Pak Sarjono untuk mendampingi petani di Pelanggeran. Pelanggeran coklat, Pelanggeran. Itu kan coklat. Itu berarti minuman. Mesinnya rusak, harus datang ke sana. Kan ini konsentrasinya kan tidak hanya di persoalan jamu saja. Termasuk kami kemarin juga terkait dengan IKM batik, disangka rusak, kami juga harus teknologi yang terkait untuk pencelupan batik, untuk jadi kami itu memang semua pelaku industri kecil gerak baik dari makanan maupun non pangan itu kami layani. Jadi semuanya di sekeliling semuanya. Ya, semua kami sasar. Kami harus. Di fashion juga kami sasar. Di perkebunan coklat kami sasar, jamu kita sasar, termasuk kemarin ada tempe, ada macam-macam itu ya. Cuma memang pelaku IKM yang paling banyak di Jogja itu kebetulan pelaku olahan pangan. Jadi yang kami buat, mesin-mesin yang kami buat itu biasanya hubungannya dengan pangan. Spinner itu biasanya untuk peniris minyak yang peyek dan macam-macam. Ada juga pencelup batik, ada juga misalnya pengiris basreng. Tapi memang paling banyak makanan. Cuma ya makanan di Jogja itu bervariasi mulai dari yang kering, yang basah, dari ujung barat sampai timur semua ada. Insya Allah kami semua kami layani termasuk. Barangkali nanti kami pun akan dorongkan untuk bagaimana teknologi tepat guna ini juga memberi dukungan kepada petani, mamanya. Bagaimana menciptakan peralatan untuk tanam padi, mamanya. Yang paling sederhana, murah dan bisa dibuat oleh masyarakat. Betul. Ini kan menjadi PR dari ya. PR-nya. Karena Pak kebetulan Anton dan teman-teman di kan, kami gitu. Tenaga kami teknisi paling banyak teknik mesin, tapi karena saya dulu background-nya teknologi pertanian, nanti saya juga mulai tahun depan regulasi di kami untuk SDM yang masuk ke TTG salah satunya sarjana teknologi pertanian. Betul. Sehingga nanti mudah-mudahan ke depan pertanian juga ikut kami gandengkan, kami fokuskan karena selama ini kami lebih ke setelah produksi. Di sisi produksinya belum tergarap dengan baik. Ke depan ini dari hulu sampai hilirnya perlu diperhatikan seperti itu, dari mulai SDM-nya termasuk tadi dari pertaniannya. Ini semua diperhatikan semua seperti itu. Bukan hanya persoalan olahan saja, tapi olahan produksi termasuk dari sisi produksi di lahan pun harus menjadi perhatian. Baik, Pak Sarjono, ini kalau melihat Bapak dari sejauh ini ada kendala nggak Pak untuk memproduksi jamu Bapak? Mulai dari bahannya misalnya, mungkin ada beberapa bahan yang diambil dari provinsi tetangga misalnya, atau semuanya ada di Yogyakarta? Sebetulnya masalah bahan baku itu tidak terlalu sulit. Di Jogja itu masih banyak. Namun yang ada kesulitan itu, alhamdulillah saya sudah bergabung sama Pak Anton sebagai pengampu alat-alat mesin. Itu kemarin saya sudah pernah dibikinkan untuk open. Itu sudah bisa dimanfaatkan. Dan yang kedua, ini ada dorongan dari Pak Heri selaku dewan. Nanti kalau bisa hibah itu untuk penggilingan yang kemarin wujud empon-empon tapi keluarnya sudah tidak ngotori tangan itu nanti sangat bagus sekali, itu Pak Anton bisa bikinnya. Jadi nanti saya selalu konsultasi sama BPTG Yogyakarta. Saya kira itu menjadi kewajiban pemerintah ya, bukan kewajiban saya secara pribadi, tetapi untuk bagaimana kemudian memberi dukungan
kepada Dinas Perindustrian yang dalam hal ini dilaksanakan oleh BPTTG itu untuk membantu gitu. Apakah hibah itu kemudian nanti bisa kita lakukan? Sangat mungkin. Sangat mungkin untuk kita laksanakan sepanjang itu untuk memberi dukungan kelompok usaha. Tepat sasaran. Ini kewajiban pemerintah untuk bisa hadir di situ. Itu bukan hanya kita hanya akan memberikan apa namanya pendampingan di sisi apa servis termasuk bantuan alat ya, nanti kan bisa saja diproduksi oleh Pak BPTG. Anton dan teman kan begitu gitu. Makanya yang termasuk, mungkin nanti pendampingan pembuatan mesin yang dilakukan oleh masyarakat sendiri mamanya. Bisa juga kita kami biayai. Bisa membuat semacam pelatihan ya pelatihan betul. Buat mesin tapi yang sederhana tepat guna seperti apa, karena seperti yang disampaikan Pak Sarjo tadi kami kebutuhannya dari IKM itu apa. Ternyata tadi Pak Sarjo menyampaikan yang keluhan saya adalah untuk penggiling tetapi sudah langsung higienis bersih keluar sudah serbu atau apa. Nah, nanti tekniknya seperti apa itu yang tahu adalah teman-teman perekayasa. Oh, mesinnya harusnya bentuknya seperti ini. Biasanya kami ada dua pilihan. Yang pertama, monggo ini misalkan sudah ketemu, dianalisa, ini bisa misalkan alatnya mau yang nomor 1, 2, 3, kemudian mau higienis atau tidak. Termasuk kami biasanya membuat mesin atau alat tepat guna itu kami sesuaikan dengan daya listrik yang ada di setempat. Karena kalau tidak seperti itu nanti kita bantu ternyata dayanya listrik 1300 wong di lapangan hanya 450 atau 900 itu kan itu yang jadi mubazir kecil ya. Kecil itu kan berarti pasti paling listriknya di bawah 900 sehingga kami pas membuat itu diskusi dengan IKM mau kami buatkan yang listrik daya 450 900 atau pakai diesel atau pakai itu biasanya kami pilihan seperti itu ya. Menangnya yang alat tepat guna buatan kami seperti itu kami sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau di pasar itu memang ada mungkin alat yang hampir sama tetapi mungkin dayanya saya harus munggah ke daya listrik atau ternyata terlalu besar atau terlalu kecil, sehingga kalau di kami karena kami adalah alatnya alat rekayasa. Namanya rekayasa itu pasti disesuaikan kebutuhan. Termasuk saya budget saya hanya 5 juta ya kami harus membuat itu grade-nya menyesuaikan bisa 2 juta. Kalau di pasar ya enggak bisa. Tetapi kalau misalnya pelaku IKM hanya perlu peso di pasar banyak ya kami tidak akan, itu bukan ranah kami karena sudah alat produksi massal banyak pilihan ya itu urusannya nanti tinggal beli di toko. Kalau itu memang perlu ada rekayasa teknologi yang gabungan dari beberapa mesin itu baru teman-teman yang atau barangkali si apa pelaku IKM itu sendiri sudah punya bahan. Saya ambil contoh membuat alat pipil jagung mamanya. Gitu. Hanya membutuhkan drum. Kebetulan sudah kelompok itu punya drum. Punya besi. Sehingga Pak Anton dan teman-teman ini tinggal menambahkan merekayasa biar itu jadi alat yang berguna dengan bahan seadanya gitu. Seadanya. Itu bisa dilakukan oleh Anton dan teman-teman kalau seperti itu sehingga lebih murah nanti kan ketemunya. Termasuk itu pun kami beberapa waktu yang lalu di daerah Sleman Barat itu kami membuatkan karena di sana ternyata produksi jagungnya berlimpah, akhirnya janggal jagungnya terbuang. Kami membuatkan alat untuk pengepres penggiling bisa dibuat untuk kerajinan. Bisa tas, sepat, sendal dan itu di Sleman Barat kami juga membuatkan alat untuk menggunakan bahan limbah yang bisa termanfaatkan. Jadi kami itu ya terjunnya ke semuanya tetapi sesuai dengan kebutuhan. Ya. Baik. Pak Sarjono, mumpung ada Pak Heri sama Pak Anton, apalagi Pak undang-undangnya Pak? Mau minta apa lagi Pak? Tadi alat sudah, apalagi Pak? Kira-kira dari teman-teman pelaku IKM? Sebetulnya gini, kalau nanti alat-alatnya yang bagus dari BPTG itu di tempat saya sebagai sentra jamu itu alhamdulillah dari Karang Taruna di tempat saya itu sudah menginovasi sebagai desa wisata. Jadi banyak yang ke tempat saya untuk berlatih bikin jamu. Baik itu dari KWT, dari anak sekolah, dari universitas itu sering menerima saya. Jadi nanti kalau alat-alat itu bagus dan bisa menarik dari anak-anak muda itu sangat cocok. Sangat cocok. Iya, karena kalau dilihat
zaman dulu itu cuma numbuk. Itu kalau numbuk itu malah dari orang asing, dari mancanegara itu malah sering ke pengen tempat saya kepengen numbuk sendiri, jadi tradisional ya. Tapi kalau di tempat kita untuk produksi ini sebaiknya ya tetap yang higienis tadi. Ya. Oke, berarti kan daya tarik wisatawan dengan cara tradisional ini juga masih terus diminati. Bisa itu saja kemudian nanti kita minta kepada Pak Anton untuk membuatkan peralatan tumbuk yang tidak menggunakan manusia. Jadi geraknya cuma gini aja. Digerakkan oleh tapi tidak bukan giling loh ini tumbuk. Tetapi didesain menggunakan mesin, tetapi mesinnya hanya bergerak naik turun kan bisa aja. Bisa. Gitu. Ini kan sebuah ide kreatif yang perlu untuk kita supportkan untuk mendapatkan dukungan. Untuk menjawab apa yang menjadi masukan dari Pak Sarjono tadi, karena apa? Tamu-tamu kita yang dari luar negeri kepengennya belajar tentang berarti nanti kalau yang menggunakan orang luar negeri mesinnya dilepas tinggal tumbuhnya. Tinggal kalau kita dibantu dengan mesin gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin saja karena termasuk beberapa waktu yang lalu kami kan ke sentra kerajinan lurik yang di Sleman Barat. Itu mereka kendalanya kan masih pakai tabela ya. Buat tabela apa namanya yang untuk penenun itu, tenun itu kayaknya kami bantu semi otomatis, karena itu kan sudah sepuh-sepuh digerakkan pakai mesin, tapi tetap modelnya seperti itu. Tetap pakai kayu, tetap pakai bambu, geraknya juga sama, tetapi kita minimalisir tenaganya dengan bantuan manusianya dikurangi dengan listrik itu kami bisa, meskipun itu biasanya kami waktunya agak lumayan lama buatnya karena itu harus perlu ya ketekunan dan beberapa kali uji coba sudah kami jadi biasanya, terus kami mengundang IKM atau kami bawa ke sana sudah bagus atau belum atau perlu direkayasa lagi, karena alat rekayasa itu kan harus disesuaikan. Belum tentu di tempat A cocok, di tempat B cocok. Biasanya ada perlu penyesuaian, entah itu modelnya, entah itu dayanya, entah itu kapasitasnya. Jadi itu biasanya kami sering. Jangan-jangan setelah kita kasihkan alat rekayasa itu kemudian produknya semakin menurun. Nah, semakin jelek kan sampai, gitu. Bisa terjadi loh ya. Lebih cepat tapi kualitasnya medun gitu ya, Pak. Kan kayak gitu. Itu tergantung manusianya. Jadi kalau diberi alat untuk canggih kok enggak bisa itu ya itu berarti masih perlu pembelajaran sama alih teknologinya itu berarti perlu memang edukasinya. Perlu kita yang bagus gini misalnya harusnya itu kecepatan sedang dibuat kecepatan tinggi suara remuk semua gitu. Seperti yang itu spinner peniris minyak harusnya kecepatan sedang tinggi remuk kabeh tadi. Itu memang perlu alih teknologi itu edukasi, makanya termasuk acara seperti ini kita podcast sosialisasi itu kita untuk ya ada alih teknologi, ada informasi bahwa kami ada di pemerintah ini, daerah itu ada kegiatan ini bisa diakses oleh siapa saja gitu. Kalau dari teman-teman IKM sendiri ini mempunyai alat seperti itu, ini alatnya bukan dari BPTTG seperti itu, tapi mereka bisa dari luar gitu. Ini juga disupport sama Sikling, Pak. Kalau servis kami tidak terbatas harus alat kami, asal kerusakan itu bisa kami perbaiki sesaat kami perbaiki di situ. Kalau enggak ya kami bawa ke kantor. Tidak harus itu dari alat dari kami. Alhamdulillah di tempat saya itu ada yang tidak dibenahi di tempat tidak bisa dibawa oleh Pak Anton itu. Jadi enggak, Pak? Jadi alhamdulillah itu tempatnya. Bayar pinten? Enggak bayar. Padahal harusnya ongkos dari tempel ke kami berapa gitu, Pak. Tapi karena kami enggak ingin bayar, memberikan manfaat ke masyarakat ya. Kalau boleh tahu itu alat apa, Pak? Itu untuk bikin salak itu. Press salak itu. Termasuk kemarin kami memperbaiki yang banyak kompor. Kompor kan bukan buatan kami. Kompor itu bisa. Kan banyak itu tidak hanya 1-2 tadi ya. Oke, baik. Kembali ke Sikling, Pak. Untuk mendaftar perbaikan servis seperti itu, ini regulasinya seperti apa? Apakah langsung datang ke tempat situ atau butuh reservasi, butuh pendaftaran hamil sekian seperti itu, Pak, mengingat antusias yang banyak? Kalau misalnya tempat saya harus, kalau bisa ada layanan Sikling itu biasanya koordinatornya misalnya di sentra itu kita pegang kepalanya, ketuanya siapa, dia mengirim surat ke kami, kami mohon bisa layanan Sikling di bulan apa. Karena kami kan masih terbatas jumlahnya sehingga itu kemudian nanti dari masyarakat sekitar tinggal membawa ke lokasi misalnya
Pak Sarjono, oh, tempat saya bisa kok nanti banyak yang alat rusak mungkin bulan Agustus misalnya, ya udah nanti kami agendakan teman yang sekitarnya masyarakat tinggal membawa ke situ, nggak usah perlu daftar ya. Enggak, kita enggak itu memangkas birokrasi, oh nggak ada syarat kita. Cuma satu minggu Pak Anton rombongan itu ngabari saya nanti tanggal sekian mau ke tempatnya Pak Sarjono untuk ada sikeling, saya terima, nanti saya sharekan ke anggota saya dan UMKM di tempat saya, langsung banyak yang mendaftar kepada saya. Tolong jamnya sekian sampai sekian gitu. Itu bisa saja kemudian banget. Nanti mungkin kita dorongkan ke apa Pak Sarjono dan teman-teman untuk bisa hadir tanpa ada permintaan. Artinya ada keliling, benar-benar keliling. Entah itu rusak, entah itu tidak, itu bisa saja kemudian nanti kita dorongkan. Kita berikan anggaran yang cukup untuk beli bensin. Gitu, berkeliling. Gitu, kepada kelompok-kelompok usaha-usaha itu. Bisa saja. Nggih, kalau apakah itu mungkin, kalau misalnya mungkin, sangat mungkin. Ke depan anggaran terpenuhi mungkin bisa seperti itu karena memang keliling, kalau memang ada customer yang butuh tinggal mandek di situ kalau gitu. Tetapi sekarang karena dari yang terjadwal saja sudah kewalahan. Karena misalkan tahun ini 36 kali padahal jumlah kecamatan aja 72 gitu. Ya, kan. Masuk satu kecamatan setahun hanya sekali yo. Karena kadang kita juga sehingga mengutamakan mana yang paling membutuhkan itu biasanya kami masih selektif lah katakanlah. Masih selektif kalau sekarang karena keterbatasan semuanya sih baik dari sarana maupun anggaran, tapi kalau kedepannya mungkin bisa kami setting seperti SIM keliling. Oh, setiap hari bulan apa, ini atau hari apa di sini, hari ini di sini, itu kalau semua sudah terjegem mungkin itu. Ini terkait dengan anggaran lagi-lagi ya Pak ya. Ya, namanya Jogja itu sebenarnya anggaran pun Jogja tertopang dengan dana keistimewaan, tapi kan harus lima urusan itu, tidak harus tidak bisa dominan ini semua. Betul. Kebudayaan semua, apa tata ruang semua, tapi harus anu deh. Sinkron. Tetapi sekali lagi perlu kita pahami bahwa pemerintah itu punya perhatian yang sangat cukup untuk bagaimana kemudian bisa membantu masyarakatnya dalam rangka menuju kesejahteraan itu tadi. Maka berapapun anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta ini akan disupportkan untuk kesejahteraan. Sekali lagi bahwa sektor-sektor industri, sektor pertanian, sektor ekonomi lainnya, sektor sosial itu juga perlu mendapatkan perhatian. Dan bersyukur sekali lagi seperti apa yang disampaikan Pak Anton tapi kita punya dana keistimewaan yang cukup. Dan serapan anggarannya berapa? Serapan anggarannya sampai hari ini baru sekitar 65% katakan. 65%. Artinya masih sangat memungkinkan untuk gitu, kita memberi dukungan kepada apa kegiatan sikeling ini. Tinggal bagaimana kemudian nanti menyiapkan sumber daya manusianya. Pak Anton hari ini sumber daya manusianya masih kurang. Tetapi bagaimana kemudian kerjasama itu bisa dilakukan? Itu perlu anggaran loh. Jangan dikira tidak perlu anggaran. Ya, otomatis. Ini ya. Mengkaryakan orang. Ya itu minimal tadi transport, uang makan. Makan itu kan harus kita siapkan. Meskipun kita bisa enggak bayar. Sangat mungkin bisa kita lakukan. Yang paling penting ada komunikasi, ada perencanaan yang jelas. Kita punya anggaran yang seperti saya sampaikan tadi masih cukup lah untuk membantu kegiatan dalam rangka memberi dukungan ke masyarakat. Ini sangat-sangat mungkin. Dan ini bisa kita payungi hukum dengan perda APBD kita. Aman lah. Aman. Hingga akhir tahun ini aman ya Pak? Ya sampai kapanpun. Sampai kapanpun ada, sepanjang itu kita masukkan. Asal kita melaksanakan sesuai itu. Kemudian memang tadi yang 5 tahun itu kan anggaran yang besar, harus sarpas dan lain-lain. Tapi kalau sudah lebih dari itu kira-kira sudah jalan kan nanti tinggal anggaran makan. Bisa saja anggaran kita tambahkan tinggal, iya. Sehingga pelayannya lebih tinggi, lebih meningkat. Atau ada inovasi tambahan apa gitu. Mungkin gitu. Berarti tidak menutup kemungkinan nanti satu IKM tinggal calling, datang, memperbaiki, selesai bisa. Lah bisa, pokoknya Pak Sarjono bisa dua kali. Bisa dua kali. Kan tidak harus satu IKM satu kali, itu tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Baik. Pak, ini kalau misalnya 36 kali, terus banyak teman-teman IKM yang
alatnya juga rusak seperti itu. Ini berarti kualitas alat juga dipertanyakan. Kira-kira kenapa kok bisa cepat ya, rusaknya? Kalau terus jenis alat rusaknya itu biasanya pemakaian juga, termasuk mobil saja. Mobil itu kadang ngirit atau tidaknya tergantung pemakainya. Meskipun mobilnya sama-sama Innova mobilnya, yang satu kok bisa 1:10, yang satu borosnya, itu tergantung pemakainya. Termasuk alat itu makainya ugal-ugalan atau ya gini kan, Mas, bagaimana merawatnya juga. Untuk tempat saya karena kadang ngoyak target. Seharusnya kapasitasnya cuma 1 dilebih 1,5. Iya, jadi gitu. Jadi seharusnya 1 kilo tapi untuk biar cepat 1,5. Iya, 1,5 seperti itu. Sehingga dan juga ini kadang-kadang harus dipotong-potong dulu. Pakai alat mesin aja sudah bersih langsung dimasukkan. Itu juga cepat merusak. Kalau enggak, tidak pernah dirawat, tidak pernah dibersihkan. Iya. Setelah gitu dipakai sampai kerak. Gitu. Ini karena diberikan pemahaman juga Pak Tan. Iya, dengan ya, itu kita ada sering edukasi. Misalnya ini biar enggak cepat rusak, perawatannya seperti apa kami sampaikan juga. Okay. Jadi tetap bisa bertahan alatnya lebih lama seperti itu ya. Baik, Pak Anton, ke depan Pak, inovasi yang ingin dilakukan dengan Sikeling apa Pak targetnya? Nggih, kalau inovasi ke depan harapannya ini program ini berlanjut dengan tiap tahun ada tambahan inovasi. Tahun pertama kami hanya khusus servis di tempat tertentu. Yang tahun kemarin. Kalau yang tahun ini kami servis plusnya atau penambahan ada alat hibah tertentu ya. Ke depan mungkin tambah lagi nanti servis plus perawatan plus konsultasi. Itu selalu ke depan itu kami tambahkan inovasi tertentu sehingga apa yang pengalaman dari tahun sebelumnya bisa kita atasi, ada masalah itu bisa teratasi di tahun berikutnya. Karena memang kita dari suatu kegiatan apapun biasanya dievaluasi, oh ke depan biar kita genepi lagi, kita sempurnakan. Kalau sudah sempurna biasanya baru kita beralih ke yang lain. Nah, tadi terkait dengan evaluasi yang salah satunya yang 16 kali akhirnya tahun ini ditambah 36 kali. Kalau evaluasinya kemarin 16 itu kan kita baru apa? Baru penjajakan pertama ya. Kita belum tahu kira-kira masyarakat itu tertarik atau tidak. Kita enggak berani pertama langsung sekian banyak ya, nanti kalau ada yang menserviskan. Kalau tidak, itu 16 kali ternyata antusiasnya banyak. Tetapi kita mau naikkan lebih banyak lagi, uang SDM-nya enggak tambah ya. Kita sementara kita naikkan 2 kali lipat lebih sedikit. 36 kali. Tapi kalau misalnya ternyata kami kolaborasi saya dengan SDM yang ada di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi bisa jalan, mungkin kedepannya bisa lebih. Mungkin nanti dalam satu hari bisa mengirimkan 2, yang PNS hanya koordinator, yang lain mungkin tenaga-tenaga siswa atau mahasiswa. Tapi kan kita harus trial and error terus. Mana yang anu. Tapi insyaallah karena kita harus pertanggungjawaban, kalau mengajukan anggaran seperti yang disampaikan Pak Heri harus dipertanggungjawaban, dilaporkan, evaluasi, itu kan wajib. Tidak boleh kita mengajukan 100 terrealisasinya 50, besok bisa di-cut ya Pak. Jadi kami selalu berdasarkan pengalaman kita naikkan, tapi sesuai dengan kemampuan, baik kemampuan dari finansial, kemampuan SDM maupun kemampuan. Dan yang terpenting kan kemampuan SDM-nya. Okay. Kemampuan SDM-nya. Iya. Pak Heri, apa harapan Bapak untuk Sikeling ini Pak? Ya kita berharap kegiatan servis keliling ini tetap bisa kita laksanakan terus. Dan sasarannya tidak hanya di persoalan persoalan olahan saja, tetapi bagaimana kemudian menyiapkan dari hulu sampai hilirnya. Ini kita berharap seperti itu, karena apa, bagaimanapun juga sesuai dengan perkembangan zaman. Betul. Hari ini teknologi itu sangat perlu dilakukan oleh masyarakat dalam rangka peningkatan produksi apapun, itu baik sektor pertanian, sektor industri makanan, sektor segala macam lah. Ini perlu sehingga seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat, adanya peningkatan di sisi ekonomi keluarga. Kita berharap dan kita akan dorongan terus sampai pada akhirnya nanti pemerintah bisa memberikan hibah peralatan produk dari Dinas Perindustrian namanya. Hari ini kita masih terbatas pake, pinjam pakai gitu. Tetapi untuk kemudian ke depannya, selain memberikan pembelajaran teknologi, tetapi juga bisa memberikan bantuan hibah untuk
bagaimana mendukung produksi yang dilakukan oleh masyarakat ekonomi menengah, ekonomi kecil. Ini perlu, saya kira perlu, sehingga pertumbuhan ekonomi kita bisa terjaga dengan baik, masyarakatnya tidak akan pernah lapar. Terus stabil dan terus meningkat ya Pak ya. Betul. Ya. Pak Sarjono, apa ya harapan Bapak-Bapak terkait dengan beberapa inovasi yang dilakukan oleh teman-teman dari BPTPG Bapak? Ya, untuk harapan saya itu Sikeling tetap berjalan lanjut karena masih dibutuhkan oleh teman-teman. Jadi supaya nanti alat itu tidak sia-sia, karena di tempat saya itu alat itu setelah ada Sikeling itu rusak, diperbaiki, akhirnya digunakan lagi, akhirnya tidak boros. Produksi menjadi lancar. Produksi lancar. Ya. Lebih hemat juga. Ya, lebih hemat. Baik. Sangat membantu sekali. Sangat dari membantu pengusaha. Baik. Pak Anton, yang ingin disampaikan Bapak sama teman-teman IKM Bapak? Ye, terima kasih. Yang penting kami dari pemerintah, baik dari BPTTG di Sebidang Katus secara umum, terima kasih atas dukungannya, karena dari IKM, kalau kami membuat inovasi kami tidak membutuhkan, tidak ada gunanya, sehingga mudah-mudahan apa yang kami buat, inovasi yang kami lakukan itu mudah-mudahan bermanfaat bagi IKM. Kemudian kami tetap minta dukungan dari Dewan, dari Legislatif untuk kegiatan-kegiatan yang kira-kira itu menyasar ke masyarakat itu alhamdulillah selama ini selalu didukung, kemudian malah ditambah, saya mintanya 10 dikasih 100 gitu. Tetapi insya Allah itu nanti kami sesuaikan dengan kemampuan budgeting, kemampuan SDM, kemampuan semuanya, baik teknis maupun non teknis yang ada di kami, sehingga nantinya tujuan kita untuk membuat perekonomian berkelanjutan, IKM naik kelas, amin, kemudian produksi juga meningkat, itu bisa tercapai. Amin. Mungkin amin. Itu Pak. Itu tadi harapan dari Pak Anton. Yang jelas untuk Sikeling ini untuk meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan kualitas produksi dalam rangka meningkatkan daya saing IKM menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat IKM, terutama untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian, terima kasih banyak untuk anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Heri Dwi Haryono yang telah hadir, dan juga terima kasih Kepala BPTTG Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Anton Raharja STPMSI, dan terima kasih Pak Sarjono. Salam buat teman-teman dari Bima Sejahtera. Jangan lupa di sini saya mau coba untuk minum jamunya Pak. Oke, siap. Terima kasih. Demikian saudara untuk podcast Rawung Karyo Bakul Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna dari SIMO Yogyakarta. Saya Muhammad Hafid, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.